Kala berkata musaneh tahliyatun wa naklun au tahatumon tajridun istiklalun wa tahatumon. Jadi istilah lomino tahliyah, nakal, tahatum, tajrid, istiqlal dan tahakum. Aku lu ulungkan bermula tahliyah itu akadu nasril Quran awil hadis. Tapegat kenadam akan nasar Al-Quran atau hadis dengan nasiadah atuh lafai keduanya. Nyukusuh Quran dari Quran atau hadis tak jadikan nadam dan lafai jih nah terjadi tambahan. Maka dianya tahliyah itu saboh nok daripada akdu. Jadi likut kalihna di akdun nasri nasrul akdi. Jadi tahliyahnya bahagian daripada akdu, yaitu nasar dijadikan nadam. Tapi yang tak puji ke nadam di sini Quran atau hadis. Contoh lagi ke syair alhamdulillahi mannan ba'isir rusuli ahda bi ahmada minna ahmadas subul. Segala puja bagi Allah mannan karena telah memberi nikmat ianya Allah ba'isir rusul lagi Allah yang membangkitkan agar rasul ahda memberi hidayah ianya Allah dengan Ahmad yang Ahmadnya minna daripada kitanya ahmada subul akan seterpuji terpuji jalan adapun akan jalan yang terpuji. Jadi nyan dasarji ayat cuman hana truk tingkatnya lebih singkat lo namanya enggak utama ayat ji hempak uke aju akdu nadamnya adalah genadam daripada kenallah ta'ala lakad mannallahu alal mu'minina al ayah sungguh memberi nikmat oleh Allah atuh hurung mukmin yang mannan pertamanya ke mannannya memberi nikmat. Jadi alhamdulillahi mannan. Segala puji bagi Allah karena telah memberi nikmat ianya Allah. Ba'isir rusul yang sifat Allah yang telah membangkitkan akan rasul. Ahda bi ahmada minna memberi petunjuk ianya Allah dengan Ahmad Nabi Muhammad yang Ahmadnya minna di antara kita nyocit yaitu manusia akan jalan yang terpuji. Jadi nyan nadam bersumber dari sabuh ayat yaitu lakat manallahu alal mu'minin al ayah. Dan contoh lom kenurung lain nyan tanya genadam ayat nyan genadam hadis ma balu man awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah yafkuru bermula apakah itu hal siman yang bermula awal nyaman itu nutfah dan akhirnya itu jifah yafkuru berbangga-bangga ya nyaman. Nyan adanya genadam daripada ke Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma li ibni adam wal fakru dan apa bagi urusan bagi ibnu adam dan kebanggaan hanya saja awalnya itu nutfah dan akhirnya itu bangki tapi menyahino daunya haba nabi hidih dia haba ali na beda la faiz ma balu dia tu yang gecok sebagai haba ali kecuali memang saban bak perawi yang na urung hikayah sebagai haba nabi na yang sebagai haba ali menyonyan haba nabi berartinya ditemong dalam tahliyah menyokon haba nabi berartinya akdu secara umum kon tahliyah karena tahliyah mecih tapegat kenadam haba Al-Quran adapun hadis wan naklu karibun minat tahliyah dan bermula nakal itu karib hampir daripada tahliyah karab saban cid pejit saban karenanya naklu itu akdun la yakunu fihi syai'un za'id min lafzihima akad ataupun pegat kenadam yang tidak ada padanya itu sesuatu yang lebih dari lafai keduanya tetapi adalah titipnya itu pada terjemah yang lain sebab puno menyo tahliyah puno na tatamah dasar ayat atau hadis tapi na tatamah-tamah lom kalimat lain yaitu tahliyah menyohana tatamah kalimat bina kalimat yang na lam nadam mamandumnya kalimat dalam nasar ayat atau hadis puno nyan nanjih nakal jadi kan tahliyah wa tahattumu aqdu qur'anin wa hadisin istamala ala syai'in min lafdihima dan bermula tahattum itu aqdu saban si manteng iaitu pegat kenadam qur'an dan hadis yang mensyumuli
ianya akdun bunuh ada sesuatu daripada lafai keduanya. Jadi hanabih lafai Qur'annya hanabih dah cok menyotahliyah abih dan tamah bahkan oh lebih le dan tamah menyonakal hana tamah menyonyo hanabih dah cok. Tapi sebahagian mentang yang nar kandung contoh lagi ke syair wabadat lanal baghdha'u min afwahihim wa suduruhum fiha asa wa hukut. Wabadat lana dan lahi adapun nyata lahilah bagi kamu oleh baghdha kemarahan dari babah mereka itu dan bermula dada mereka itu sabit padanya itu menyakiti dan dendam. Hana kepegah pada saya nah. Hana kepegah toha saya ji wa denasar. Dan tajrid adalah penafi malzum karena ternafi lazim. Yang geken tajrid ta penafi malzum karena nafi lazim. Lagi contoh kena Allah Taala la yasaluna nasa ilhafan. Hana ding mungkin melake li mereka itu akan manusia isbah melemeh-lemeh. Artinya tidak ada daripada mereka itu soal, maka wate hana soal, maka hana melemeh. Baik yang nak melemeh-lemeh wak melake, benar melake le. Jadi yang perleh ino menafikan soal, menafikan ilhaf. Karena pakan ternafi ilhaf, karena ternafi soal. Tak baru na ilhaf, baru na melemeh-lemeh menyona melake, nyelake johana apa ni na melemeh teman. Kemudian istiqlal adalah kinayah daripada satu jumlah yang sabit pada maknanya itu lele jumlah. Taboh jumlah yang di dalamnya terkandung banyak jumlah. Nyan geken istiqlal. Lagi contoh jumlah-jumlah ayat. Le dalam Quran, wate tacok saboh ayat, di dalamnya terkandung banyak jumlah. Itu ayat kursi, ingat taboh ayat lah guys. Tapi di dalamnya padumboh mubtada khabar, padumboh bi'i dan pa'i menami siji. Ada ayat yang lain lagi yang si dalam saboh ayat namun padumboh mubtada khabar ataupun bi'i dan pa'i. Jadi saboh mubtada khabar ka saboh jumlah. Entuk nalom, entuk nalom, entuk na bi'i ngom pa'i dan teranyan lom. Sedangkan ayat saboh. Jadi satu jumlah yang terkandung banyak jumlah di dalam ji gebuhnan istiqlal. Contoh lagi kenya pensyair wisalukum saddun hubbukum kalyun nushukum ghasyun wasulhukum harbun. Jadi yang saboh jumlah tapi di dalamnya na perboh jumlah. Yang pertama wisal, wisal kamu itu wisalnya mana ji sambung hubungan kamu adalah saddun tun putunnyo hanjeutnyo hanjeut je nya kenyan wisal. Mubali pada menyo saddun putun daripada wisal hana hubungan. Tapi keurangnya wisal kamu itu saddun. Alenyan hubbukum kalyun mana ji bughdun cinta kamu itu adalah marah. Nushukum ghasyun nasihat kamu itu tipu daya, pengen. Sulhukum perdamaian kamu itu perang. And jadi bahasa mubalik ya nah. Sirikah urangnya tanpa talake tulung, getulung, trom. Talake bina sehat, tena. Ha menan. Kenya mana aja? Hak wisal kan hubungan. Hubungan kenya dengan tira urang saddun. Pu saddun tun nyohan jihan ilake nyohnya bikon, bukan mudih nyambikon. Nyoh hubungan dua. Hubukun kalyun cinta kamu itu marah, nasihat kamu itu pengen, suluh kamu, perdamaian kamu itu perang. Jadi yang berlainan, yang adalah satu jumlah, yang saboh bit. Tapi di dalam satu bit, yang terkandung buat boh jumlah. Yang geken dengan puwa menuh istiqlal. Watahakumu ibrazul maksud fi surati dhiddin istihzaan. Dan bermula tahakum, itu pelahir maksud dalam surah dhid karena duk pulau ulok. Yang maksud pegahnya tapi tak pegah malah sebaliknya nanduk tak pula ulok.
Contoh zuk innaka antal azizul karim, rasain sesungguh kamu itu kan orang yang bijaksana yang maha mulia, cok tiga. Jadi legetik lawan neraka, rasa orang mulia, orang hebat. Ya, sebab orang orang kafirnya tentunya akan dianggap drojih paling hebat, drojih paling haiga. Ibu hina para sahabat Nabi. Jadi dia ketik dalam neraka, zuk, rasain innaka, sesungguh kamu itu, kamulah orang yang aziz, yang maha bijaksana, al-karim, orang yang mulia, nya rasa tiga. Kamu lihat. Jadi panina azizul karim kawaknya. Nanti untuk pulau lo. Lagi orang wate katanya kitab katanya surah ju dron ur malim tak sebab. Padahal punya surah hanya butuh lima kerana raya tak haba biasa bergadra bicara orang tak. Tidak yang kitab katanya tak kun. Nampak dua juga di surah orang kau malim tak kun. Orang kau rencana orang nyan. Pelahir maksud dia ada surah dit untuk tak pulau ulo. Kena bergadra bicara. Tak bergadra dron ur rencana nusurah ju pun juga nak. Sedangkan bermula muktada zahir innaka antaz zalilul muhan, yang menanya hari yang betul ya haba, sesungguh kamu itu kamulah yang hina, lagi yang hina. Hina manua makna ji. Jadi yang gekeun meno azizul karim, yang betul zalilul muhan. Jadi untuk pula-ula menanti. Jadi urang pegah dro tegar, lagi tolong mak tanya, nepuik gro dan urang haye tat ba urang tegar sebab. Mereka namanya tegak ke mana sanggup dia berbuat, padahal anak sanggup. Jadi mereka mengkarat, lagi tolong maknanya. Mereka bunuh, pegah pun, saya tak, dia tak balas apa ke lagi. Ada nurun cara, ada orang tegak berbuat, dia pun pegah agama. Ini nanti tahakum. Dalam bahasa katanya, pesahom dia tekun. Abah pesahom. Kala berkata musanif ta'ridun au ilghadun irtiqaun tanzilun au ta'nisun au imaun. Istilah yang lain dalam tahsin ilmu badai adalah ta'rid, ilghad, irtiqa, tanzil, ta'nis dan ima. Aku lu ulangkan ta'rid adalah bahwa dipercenderungkan dengan lafai kepada janib yang difahamkan daripadanya akan maksud kon daripada jihad wada' hakiki dan kon dari majazi tetapi dari samping lafai, artinya janibnya lafai. Tak ucapkan sabuh lafai tak pesengit u samping. Untuk na mufum dari lafainya kan ada yang wada' kan makna yang wada' baik wada' hakiki maupun wada' majazi kan tapi terfaham makna samping. Ya na pada makna samping. Kamu biasa aja mun baris samping ke? Ada hanam bukun baris le, peduk samping aja ana salah le kan. Ain marfu mansub majrur. Ana ada depu ke pun irab, ada duduk ibarih te mamai. Te ari ke domah kan ke kesarah ke tu pu yang betul yang kekenan dapat saya ju. Barih samping. Nyo makna na makna samping. Ya, jadi ta'rid. Ta'rid menyebabkan aku makna dia sindir. Bak sindirnya kan makna hakiki kah? Kan makna hakiki, kan makna majazi. Tapi nan sabah makna yang mufum dari habanya lain geroi makna jih kan tapi nada dua lain dari hinan ya kan ta'rid bahawa dipercondrong dengan lafai ke janib ke samping yang difahamkan daripadanya akan maksud tapi bukan daripada jihad wada' hakiki dan kan dari wada' majazi tetapi dari ardil lafzi artinya janib dari samping lafai tercuma makna contoh lagi ke orang yang melake bagi siman yang diharapkan daripada nyaman akan sedekah. Nah, tak harap urungnya lebih sedekah. Takkan ini muhtajun. Lun urung berhajat. Kan ada pegah Nabi ke lun? Jadi secara hakiki kon makna jih Nabi sedekah ke lun? Secara majazi pi kon. Tapi tiga kepegah. Urungnya urung tim bi sedekah. Urungnya urung kepegah. Lu urung berhajat. Tak pun lagi surah pegah ada. Man dek tu. Makanya ini laki bu buat kau apa ni? Man dek tu. Enam lah guys, duduk cek-cek lurih sampai oh nak blow ya nak enam. Jadi ini muhtajulnya terfaham ke laki sedekah ni rak jani mah kan rak wada hakiki kan wada majadi bikan. Kekun ta'rid sindiran tak sindir kepada orang yang napeng supaya agak blow mim sabah bungkuh perut kam je cinyap taika. Jadi yang tak pegah macam cinyap tagai perut macam cinyap bacut.
Nah, ada pegah kita lagi baginya. Ya, mana nyan tarian. Jadi yang kekan makna tamping. Wal ilgad dan istilah lam ilgad. Ilgad bahasa katanya muhim. Dianya ilgad itu tak miatul murad. Artinya taktiyah, topnya murid. Jadi tak ucapkan sabu haba, tapi murid daripada habanya tetup. Anda tanya yang dapat orangnya, potra. Kemudian nyuruh muhim ya tak? Siapakah istri Nabi yang pertama? Ya, pun murid tanya Nabi yang pertama atau istri yang pertama bagi Nabi tanya. Ya, baik dia pun boleh orang. Yang ilgad, ada algad kita main, daripada lagzun. Jadi teka-teki, ada pun him. Top murid. Jadi murid haba tak top. Leh orang cibike begitu pun, cara orang puhana. Ya, him. Wal irtiqa al intiqal min adna ilal a'la fi wajhil murad. Dan bermula irtiqa itu berpindah dari yang bawah ke yang lebih tinggi pada wajah murid. Jadi irtiqa nama naik macam irtiqa naik kan. Jadi naik kibah makna naik tak pegah haba dari yang rendah ke yang tinggi. Jadi pupon rak miyub. Alian puik bujuk tru, alian puik bujuk tru nyakeun irtiqa. Seumpama la ubali bil wazir wala bil sultan. Ana kau peduli lo menteri-menteri dah ana kau bermen raja-raja lo. Ya, jadi fon wazir. Ana yo lo ke menteri, ke raja dan yo. Alinya baru pegah raja pun menteri le. Menteri ke rendah dan dengan raja. Ya, tu pe. Tanya menanti, ana yo ke lo caman upeti beje gubernur beje. Nah, e ju e ju mamrak ju ke dengan kau. Jadi la ubali bil wazir wala bil sultan. Fon dah pegah ana lo peduli ke wazir. Menteri wala be sultan dah nak permen kerajaan lu ya nyan ikun irtika lawan ji tanzil dan bermula tanzil itu akas taraki berarti tren awai pegah yang diatur hele nya pegah miu so mama hazal amru ini urusan la yujidu sultan wala al wazir hae dipelemoh ianya urusan akan raja dan hae permoh akan wazir. Ya, jadi awal pegah keraja, awalnya baru putren gede kepada wazir. Watanisu takdimu ma yu'annisul mukhatab qabla ikhbarihi bimakruhin. Dan bermula taknis itu mendahulukan barang mendahulukan barang yang dianggap god le mukhatab sebelum pekhabarnya mukhatab dengan yang dibencikan. Jadi regolom tak pegah atra yang dibenci, tak pegah hele atra yang god bajih yang atranya betul. Nanti waktu tak pegah hal-hal yang dibenci, terpaksa apa yang terima. Ha, karena kalihna nerinya ni pak ilikut becut. Supaya waktu tak pegah atranya, wajih hantar kejut. Ini bagian contoh sang kan. Pada dia nak pegah anak dia meninggal. Dia pegah telefon. Musibahnya pada dia nak kehendak oleh Allah memang mendurung kena hanapat dah kese. Dan katanya wajib dah sabar musibahnya. Nak berangkat pun yang ada kebila Allah. Orang meninggal. Payah dah terima. Anjir tak klik pi. Senyak dah nak meninggal. Jadi tak pegah lah baju-baju tepu lah ikutnya yang good, yang betul dengan yang hana salah ini baru tak pegah hal yang makruh yang hana diinginkan dia orang kaki orang tergelang tu lagi kan hana gabuk lah tapi menyob jih tak pegah pun gabuk orang ya pun nanti tak nis eh. Jadi menyob makna draw jih tak nis kan jinak kan. Jadi tak persiit ilai makna ji tak dahulukan sesuatu yang jid ke persiit si mukhatab rugolom tak pegah ada yang jid dibenci lagi. Wal ima indah sukaki ima di sisi sukaki adalah kinayah yang sedikit wasitah. Ha, kinayah yang wasitah ji hana panjang. Kon lagi pu kasir rumat ide horan nah. Menyo kasir rumat kinayah yang panjang wasitah. Menyoima kinayah yang sedikit wasitah tapi tidak khafi pada malzum. Malzum jih bek khafi.
Nyamanan. Dan dibedakan antara talweh, ramzu dan ima dengan bahasa sungguh talweh itu banyerang yang banyak wasitahnya. Kali likut kan? Kali likut. Menyokinayah yang jiuh wasitah nanjih talweh. Sedangkan ramzu barang yang sedikit wasitahnya beserta khafi pada malzum. Malzum ji khafi. Jiuh becut ketujuan. Lagi contoh takun aridul kafa urun raya kudu. Raya kuduknya kinayah urung bangai. Memang hana jiuh, memang biasa urung begah urung menyo raya kuduk, raya tuliang ulem sambung kata kuah gede, yang biasa bangai. Jadi memang hana jiuh wasitah antara raya kuduk kan ke bangai. Langsung dari raya kuduk ke bangai. Jadi punan hana le wasitah, tapi dari raya kuduk ke kebangainya hana tak tahir khafi. Nah, lom gini baratkan dengan raik bantai je sian. Hai raik raik kuduk kon raik belai bantai. Nah bahasa lo raik bantai. Nyantit yang kena pegah. Tapi hana langsung. Jadi wasitah memang hana le, tetapi na terjadi khafi. Sedangkan ima barang yang sedikit wasitahnya tapi tidak khafi. Lagi tawilun nijat, panjang saru pedang. Ke panjang urang, panjang nedang urang. Nyan hana khafi dah hana le wasitah. Jadi menan menyotal weh kinayah yang panjang wasitah lagi kasih rurumat. Menyoramzu dengan buat apa tu tanya? Ima nyan sama-sama dit wasitah, cuman beda aji. Menyo ima hana khafi, menyo pada ramzu khafi. Qala berkata musanne husnul bayani wasfun au muraja'ah husnul takhallusi bila munaza'ah. Aqulu ulungkeun bermula husnul bayan. Jadi istilah lam husnul bayan, rasfun, muraja'ah, husnul takhallus dengan tidak ada munaza'ah. Husnul bayan potra ulungkeun bermula husnul bayan itu kasful makna, taploh makna dan tapu sampainya makna bagi jiwa dengan mudah. Ya kan husnul bayan. Mudah penyampaian. Jadi wate penyampaian saboh makna ke urang dengan jalan mudah. Nyanggekeun bahasanya husnul bayan. Jadi bahasa ji gedhat sehingga mudah dicerna bagah mufhum urang. Nyan nanji husnul bayan. Sedangkan rasfu wad'u kulli kalimatin fi mawdi'in, yang geken rasfu meletakkan tiap-tiap kalimat pada tempat yang munasabat ianya tempat akannya kalimat. Munasabat nisbah makna, munasabat nisbah lafai, munasabat nisbah wajah, wajah penggunaan lafai. Jadi mandu munasabat. Munasabat kedudukan kalimat nyan hinan dari segala sisi. Nyan tapi lagi nyan kejadian tidak sempurnalah demikian di atas sesempurna-sempurna hal kecuali pada kalam Allah Taala tagai dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nyan menyonyan bicara nyai gedanyo cerita tagai yang na adanya dalam Quran. Cuman nyokenyo yang sebagai kenideh mukjizat nah. Mukjizat sehingga susunan bahasanya menyada depu baru tahabah di dayo. Pujuk cocok tahat ya manan hirin tu pujuk cocok tahat nyan pujuk rohinan mempedu harus membalik hidih pujuk medih manda idih idih be cocok cak lagi nyan kena nyan bahasa Quran hina mano idih medih ka wate da pelajari behaluh baru da temeng hina ubi cocok lagi nyo hidih kapah dah lagi aja. Ya, jadi penempatan kalimat nyan sesuai memandum. Ya, jadi menyo bahasa ditanyo naci tapi hanitim sesempurna lagi nyan menyo lang Quran sangat sempurna. Yang kebunan rasfu meletakkan kalimat pada satu tempat yang sesuai. Dan bermula muraja'ah itu menghikayahkan haba. Yang makna muraja'ah hikayatut taqawil, menghikayahkan qaulun, menghikayahkan haba gob. Contoh lagi kenal Allah Ta'ala qala fir'un wa ma rabbul alamin hingga kunya minas sadiqin. Jadi nak qala-qala yang kan menghikayahkan haba yang geken muraja'ah. Dan burna husnul takhallus itu mula amah. Makna husnul takhallus mula amah.
munasabat keluar daripada satu fan, daripada sabuh kalam kepada fan yang lain, dan dinamakan akan bara'ah, makhlas. Jadi husnu takhallusnya makna haji takhalluskan, terlepas. Jadi terlepas dalam arti gedanya tebit dari satu kalam untuk tamong ke kalam yang lain, nyen pada tengahnya nahaba yang munasabat bandua. Jadi kan bukanya kabeh le dapat pula ini noh. Ha jino ta tamong dalam ilmu kan nyen. Nyen berat hati kejut mi lagi nyen ya kan. Pun dengan taurai saboh fan. Olehnya na saboh pembahasan yang munasabat dengan fannya. Leuh ta bahas adanya olehnya ka munasabat dengan fan kedua akan ada mong. Jadi hanada teh. Hanada teh gedenyo ka berpindah dari satu fan kepada fan yang lain yang bak tengahnya na amrun munasabat. Nah, sehingga hanada rasa ka berpindah fan. Ya kan husnul takhallus. Jadi hana payah top lagi katanya oleh buat fikah yang buat tauhid. Asing kalau Allah alam bisawab yang kabeh tak fikah jino tak buat tak tauhid. Jadi meri you berpisahnya be dari satu fan masuk ke dalam fan yang lain, benar satu pembahasan bak tengahnya yang munasabat ban waho kena munasabat kedih ban munasabat. Qala al-musannif faslun fi ma la yu'addu kizban. Ini pasal pada barang yang tidak dihitungkan akan dianya barang akan sulit. Kizban pun kaziban sulit. Kaziban lah. Kazib kan? Kaziban. Tak menan bari. Jadi pembahasan ini tentang sesuatu haba yang nyan hana gegolong lam sulit. Kan sikon. Ya menan dia perlu pegah. Hai punya butuh benar nak sulit. Nyo yang tak pegah haba kon. Tapi hana ganggap sulit. Walaysa fil ihami wa tahakumi wala taghali bisiwa muharramin min kasibin. Dan tidak ada pada iham dan pada tahakum dan tidak ada pada taghali dengan selain yang diharamkan itu sabit daripada sulit. Nyan kon sulit. Wa fil mizah dan pada mizah pada muayang yang sungguh ladim ia dengan sekira-kira hanajineh jalan keluar daripada sulit. Aku lu tidak ada pada iham. Dianya iham itu tauriyah, itu sulit. Mana iham ilikot tauriyah saban taboh tu pu bahasa takhil. Ha takhil iham tauriyah saban yaitu mengucapkan satu lafaz yang na dua boh makna qarib dan ba'id, sedangkan lagi tanyo tairadah makna ba'id. Nyan tidak dianggap sulit lagi nyan. Berarti induk jeut kena begahnya kan ilikot kan nama sagai. Munya mano punan ni, mano punan ji. Cuman punah sulit adanya, pujeut adanya. Ladung kalau begah hukum deh nyan makbul, nyan mardud. Nyo di antara yang kalih na ilikot, toh yang tergolong dalam sulit toh yang hana. Jadi iham yaitu mengiradahkan makna yang baik nyan tidak termasuk dalam sulit. Pakon, karena Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ada yanya Nabi na yumazihu, na bercanda yanya Nabi dengannya tauriyah. Nabi na gemoyang, gepake tauriyah dalam moyang Nabi yang gepake murung. Contoh lagi kenya Nabi bagi ajuz siro urung tuha, alati yang getuntut yanya urinang tuha daripadanya Nabi akan mendoa dengan tamang surga. Jadi kejak urinang tuha wa Nabi Rasulullah nang doa lun bertamang surga. Gejawab oleh Nabi, innal jannata la tarkulha ajud. Sesungguh surga hanai tamong kanya li urun tuha. Urun tuha hanai tamong surga. Yang kan bibit apa yang kan ajudnya ajud lam surga ya hana. Sebab lam surga hana urun ajud. Kan ajud idunya hanai tamong surga. Eh, mana itu. Jadi Nabi pernah pakai lagi. Jadinya tauriyah. Jadi yang makna qarib ada gekeun ajud kan ajud urang ajud hinai dunya. Tapi maksud Nabi ajud lam surga hana urang ajud. Hana urang tuha lagi lam surga hana li. Ya, jadi Nabi pernah gepake tauriyah. Menyunan tauriyahnya hana termasuk daripada sulit. Wa misluhu dan bermula misilnya tauriyah itu tahakum. Tahakum pun hana sulit. Pakan karena datangnya tahakum dalam kitab yang aziz. Ye helikot zub innaka antal azizul karim. Yang kita tahu kena azizul karim kan kawa kafir yang kena alam neraka rasain.
Karasa, kamu orang yang maha perkasa dan maha mulia. Yang kepulau-pulau. Jadi dalam Quran sendiri, na tahakum. Menyumbunan tahakum yang jirat. Hanya akan sulit. Wakadhalikal mubalarah. Menanjilam mubalarah. Wahwa dianya mubalarah itu yang gemurut dengan tagali. Yang jirat, kali ini ikut mubalarah, pegah sifat yang berlebihan. Selama tidak ada ianya mubalaghah itu yang diharamkan ataupun yang jid ke kufur. Jadi haba mubalaghah yang tak pegaknya baik sampai jid ke haram. Baik sampai jid ke kafir. Ada kembak tamah-tamah pega. Dran ti haya dah raja dunia. Apa ni raja dunia urang bar. Adanya mubalaghah awak pega. Ha perlu lebih-lebih. Lagi surah abu mamplam be limo. Mamplam be limo. Apa ni mamplam be limo ke mbak ko raya tat lah. Ya, mana makna di pokok iraya kun ju bil mo be gajah gero tu. Ya, jadi mubalaghahnya memang kan sebenarnya menyotakalen dari hakikat nyen padakeun sulit. Tapi hana ga anggap sulit apabila mubalaghah yang tapegot baik sampai haram baik sampai jid ke kafe. Tu contoh yang jid ke haram lagi siman yang gesifat ia nyaman akan tidur raja dengan bahawa sesungguhnya raja itu menguasai ia akan ahli langit. Kenyan raja tro ulangit kenyan mpo kuasa nyajin mekam cekak ke langit nyajin le kon liang lam kenyan ataupun menyo contoh yang je ke kafe lagi teken aradal kudratu bikuat bikuatihi menentanglah kudrah dengan kekuatan kenyan menentang dengan kudrah Allah nya kabratan nyo yan nyen kafe nyen apa jadi baik nyan baik juga cekak kenan nyen baik depe kenan jadi menyo balaka pegak palain mata pegah mendo ambo hamplam bilmo gero tu. Ha, di baik sampai bak tak pegah orang tegar tak tat sehingga kudrah Allah menentang dengan kekuatan kenyan. Ha, sehingga pegah oleh Allah apakah? Ngenuk pegah oleh Allah menentang kekuatan kenyan mudi. Nyamban tegar. Jom juga teruk kena ambil moyang li. Yang kehanjir li. Yang kasulit dan yang keharim bahkan juga kafe. Amal mizah bil kazibi. Adapun bersenda dengan haba sulit. Ala ghairi ta'wilin atihana ta'wi daripada tauriyah atau seumpamanya itu maka haram. Tauriyahnya jalan ta'wi memang. Ikutannya ingin muayang. Pegah pegat habah-habah untuk kem. Dengan jalan tauriyah je. Menyuruh tauriyah sebab nak ta'wi je. Pakan karena lafainya memang nak pakai kepada dua buah makna. Karib dan ba'id. Cuma ikutannya daerah makna yang ba'id. Tapi menyotak lakukan sulit dan muayang dengan haba sulit untuk pegawai kem sedangkan takwil kebenaran haba dan nyohanang baju nyanjit li nyan keharam pakun li'an al-la'ba karena sesungguh mu'en-mu'en hanai pemubah ia akan buat haram jadi kan nyan permainan nyan permainan kan pulih nyan ilat uronyo kan ilat uronyo dia berpegah hanjir main bola nyan kan sekedar permainan hanai puputin. Ayan ni inang jangan agam nyukan masa MMN kan masalah. Alian artis atau yang lagu duh punggung-punggung nginan. Yang kau cuma hiburan. Adi hana seriusnya hiburan sagai. Mana en agam game amak jaro hiburan hana buku. Jadi hanji menan. Labu MMN tidak membolehkan akan yang haram. Jadi meen jeut, muayang jeut, pegot kem jeut. Tapi haba yang tak ucapkan, nyan haba sulit benar takwil. Umpamaji yang tamuruknya makna yang baik. Memang lafainya nak pakai ke maknanya. Oh kajut, abai baik baju kajut. Nah, ialah yang penting. Jadi baik sampai waktu dah pegahnya, hana penduduk kebenaran melimang. Sulit dari 2%, yang keharam. Wahadihil musibah, ini musibah. Yaitu meen ngata haram, ammat bihil balwa. Ka umum bala dengannya, bak zaman katanya-nya. Ah kata pegah saya. Demun-dempuan apa boleh? MMN-nya yang ke bibit. Mana nak bibit mayang sagai. Ya, tapi mayang dengan melakukan haram. Ana apa berarti mayang? Mana je menan? Is la yakadu. Pakan gebrah kaum membala mayang dengan ada haram bak tamunnya. Karena tidak hampir satu majlis itu sunyi daripada mayang dengan haba sulit. Karab hana majlis yang hana haba sulit wate dua. Mi hana buat kem kan je belbeh kedai kopi. Belbeh bak bak kantin eh. Kada tadi menan hana kem sagai. Hana mo. Buna kem banjara. Gah ho pengelak kada lucu-lucu rabda. Ah, dia tegur, ai kau nyak kena tapi bid. Yang kena alasan ju. Eh bahana bu bagali yang penting buna kem. Bak kan zamannya kan zaman hiburan kan. Hiburan hanya pre musiat. Bila ruang yang buna hiburan, laru menai hiburan.
tinggal hanam bo begah begah yo datang ke naju. Warupama dan kadang-kadang jit ke kafe urung wayang pada sebahagian masanya yang berat lo makan. Haba-haba wayang, haba-haba kelucu apa gak kem, tapi urungnya sempat jadi kafir dengan habanya. Ye dia tu puno kenapa? Wayang puno jit be sampai harum be sampai jit kafe. Nyo bahkan kadang-kadang urung yang wayang-wayang bak pegah haba kem kadang-kadang na yang jit ke kafe. Adapun mizah wayang yang sunyi daripada sulit maka dianya itu mubah yang jit. Kita nyo dah muayang, nyata nyo dah pukul kem, tapi hana terjadi sulit nyanjir. Bahkan karena Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam ada ianya Nabi gemuayang ianya Nabi pada sebahagian masa. Bi walayakulu ilahkan dan tidak berkata ianya Nabi kecuali akan yang benar. Haba yang buahnya betul lagi buah penuh ajud hana dah mau surga. Mana jilam surga hana orang ajud. Emang nyo lagi nyan hana. Tapi lucu je pat bagikan urung Tuhan hana dah mau surga. Ini anjir lucu. Orang tuha hana zaman surga kaya orangnya umang macam dah lalu kat tuha mende mati berakan aju. Jadi hina nadi nabi nana moyang tapi haba yang ucapkan betul kau nak salah. Zada semoga benar tamah akannya Nabi ila Allah akan sarafan akan kemuliaan wakaraman kemuliaan. Walaziba maknaji lazima dan wajiblah irtikab barang yang telah disebutkan daripada tauriah dan seumpamanya tauriah pada mizah. Jadi so yang kena muayang wajib muayang dengan menggunakan takwil dia tu. Tak pegat tauriah ada jalan tahakum benar kan. Maka ji perlu tak ikut pay hafal berarti kan. Sebab kan tau yang dia tau yang dia tu. Kan. Karenanya kamu menyangkut dengan hukum fikah ini. Gedanya muayang dengan melakukan tauriah yaitu tak iradah makna baid dari lafainya. Jigat hana bupu. Itu kaya tibik lucu geroh ini nanti. Ataupun melakukan tahakum untuk pulau-ulau. Pada berkata, oh nanti hari tak. Pada lain urun tegar terung dunia. Kan pulau-ulau. Tahana. Ataupun nyampung. Balarah kita mahu nanti. Jadi mubalarah jigat. Tauriyah jigat. Tahakum jigat. Nyengonyan nama yang. Laziba mana laziba lazima lazim irtikab mengerjakan mazukira toh mazukira daripada tauriah dan seumpamanya tauriah yaitu tahakkum mubalaghah fil mizah pada muayang bagi siman yang diiradah yang manakannya muayang-ayang supaya ada bagi nyaman itu jalan keluar daripada sulit jadi nah hop tanggung duk buk danyonya kon tulit 100% tidak bukan berah kan kon yang kon maksud no oh nyaman juga. Jadi na betul ji lam sulit lam pegah yang kan tapi na betul ji.